Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di Back to My Channel 1 dan 4 Official. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita membuat thumbnail YouTube, karena thumbnail YouTube itu sangat penting untuk iklan kita di YouTube ya. Tampilan thumbnail itu harus bagus agar semakin banyak yang menonton. Nah, bagaimana caranya kita membuat thumbnail YouTube menggunakan handphone Android? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan tombol di bawah ini, kemudian bunyikan loncengnya agar mendapatkan tutorial informasi terbaru dari channel 1 dan 4 Official. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Silahkan simak bagaimana caranya kita membuat thumbnail menggunakan Android. Let's go. Kita menggunakan aplikasi yang namanya itu Pixel Lab. Bagi yang belum punya Pixel Lab, silahkan download di Play Store gratis atau klik di deskripsi. Kita masuk ke Pixel Lab. Kemudian kita batalkan untuk tampilan baru. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan untuk membuat thumbnail YouTube, kita harus merubah ukuran size-nya terlebih dahulu. Nah, kita klik garis ini, kemudian image size. Kemudian kita pilih custom. Kita pilih sesuaikan dengan keinginan kita, karena di sini saya akan membuat YouTube thumbnail, berarti kita akan klik YouTube thumbnail. Kalau untuk Facebook cover silahkan pilih klik Facebook cover. Kita akan membuat YouTube thumbnail, kita klik. Nah, atau bisa diketik ulang juga ukuran tinggi dan lebarnya sesuai keinginan. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah seperti ini kita pilih untuk tampilan dasar. Warnanya kita rubah. Silahkan sesuaikan warna-warna yang ingin digunakan ya. Di sini saya akan menggunakan warna ini. Kemudian kita buat kata-kata yang menarik seperti yang ada di dalam video kita. Kita buat kata-katanya. Nah, di sini kita variasikan, kemudian klik garis A ini ya. Kita pilih ukuran model size-nya terlebih dahulu. Setelah ini kita sesuaikan warnanya. Kita masukkan lagi. Silahkan sesuaikan keinginan font yang kalian mau ya. Untuk membuat variasi kita menggunakan ini.
kemudian kita variasikan. Kita bisa sesuaikan menggunakan ini, kemudian seperti biasa pakai font sangat mudah dan simple untuk membuat thumbnail YouTube agar menjadi lebih menarik untuk penonton ya. Jadi bagi kalian yang kesulitan membuat thumbnail YouTube, gunakanlah PixelLab ini, sangat mudah untuk dioperasikan atau digunakan. Ini bisa dikatakan paling mudah ya menggunakan PixelLab. Pemula pun pasti bisa menggunakan seperti ini karena sangat mudah sekali. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita klik save, kemudian save image. Nah, kita pilih JPG ya, kemudian kita save galeri. Oke, sangat mudah membuat thumbnail YouTube menggunakan handphone untuk meningkatkan penonton lebih banyak. Oke, terima kasih yang sudah menyimak tutorial ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan komen apabila thumbnail ini sangat cocok buat kalian. Silakan berikan komentar untuk saran dan kritikannya ya, agar meningkatkan kualitas YouTube kami. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.